Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib. Kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil, di mana di video ini saya memberikan penjelasan dari sosok Ratu Adil yang menyatakan bahwasanya orang-orang kejawen lebih dominan, lebih suka menggunakan busana hitam. Apa sih penyebabnya? Kalian perlu tahu. Dan sebelum masuk ke dalam inti video, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Di mana orang-orang kejawen menyukai warna hitam dan dominan mereka selalu menggunakan warna hitam. Apa sih istimewanya hitam? Padahal kalau dibandingkan antara hitam dan putih, itu lebih mencolok putih. Tapi kenapa kebanyakan orang kejawen lebih suka warna hitam? Walaupun ada sebagian orang kejawen yang suka dengan warna putih, tapi dominan sebagian besar menyukai warna hitam. Ternyata ada sesuatu yang unik pada warna hitam, di mana warna hitam ini merupakan warna netral, sedangkan warna putih merupakan warna simbol kebersihan, kesucian. Di mana warna putih mudah tercorengi, mudah terombang-ambing dengan warna lain. Contohnya, bila mana ada warna putih, kita beri satu titik atau satu tetes warna lain, entah warna merah, biru, kuning, atau yang lainnya, pasti warna putih itu berubah. Sedangkan warna hitam, mau kamu beri warna apa saja, entah coklat, entah kamu beri warna merah, biru, kuning, warnanya akan tetap hitam. Karena warna hitam merupakan simbol kekuatan, warna yang memang dominan kuat. Sedangkan warna putih merupakan warna yang sebenarnya yang dominan pudar. Warna putih walaupun bersih dan suci, sebenarnya warna putih ini adalah warna yang dominan pudar. Sedangkan warna hitam merupakan warna yang dominan kuat, kental. Dan ternyata di mana warna hitam ini menjadi warna favoritnya orang-orang kejawen. Karena warna hitam ini merupakan warna kekuatan, di mana warna hitam ini tidak mudah dibimbangkan, tidak mudah tergelincir atau terjerumus ke dalam warna lain, tidak mudah berubah warna. Hitam tetap akan tetap hitam, karena warna hitam adalah warna terkuat. Sedangkan warna putih itu pudar, mudah goyah. Di mana warna hitam ini ternyata merupakan simboliknya orang kejawen. Dan warna hitam ini seperti orang kejawen. Orang kejawen itu orang Jawa murni. Dia tidak akan diombang-ambingkan oleh pemahaman-pemahaman lain. Dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman orang lain. Karena bagi orang-orang kejawen, bagi orang-orang Jawa murni, agama kejawen, keyakinan kejawen itu jauh lebih tua daripada keyakinan-keyakinan yang saat ini masih ada. Karena sebelum keyakinan-keyakinan di zaman ini ada, keyakinan orang Jawa terdahulu itu sudah ada.
keyakinan Jawa kuno itu sudah ada. Keyakinan orang Jawa yang benar-benar murni itu sudah ada. Jadi orang Kejawen sebenarnya mereka memiliki keyakinan tersendiri yang jauh sudah ada sebelum keyakinan yang lain. Tapi bagi kamu orang-orang yang terlalu fanatik di dalam agama, pasti kalian bertanya-tanya, oh enggak ah, Kejawen itu umurnya berapa, baru hadir berapa tahun? Ini agama saya udah hadir sekian, agama saya itu yang paling utama dari Nabi Adam dan lain-lainnya. Sebenarnya sebelum adanya Adam sudah ada kehidupan. Bahkan Kejawen sudah ada sebelum Adam itu ada. Jadi orang Jawa Kejawen itu sebenarnya keyakinan kuno sangat tua dibandingkan keyakinan-keyakinan yang lain. Jadi keyakinan tersendiri yang dimiliki orang-orang Kejawen itu sudah ada sebelum Nabi Adam itu ada. Karena apa? Sebelum Nabi Adam itu ada, sudah ada kehidupan. Nabi Adam dan Hawa itu ada untuk memulai kehidupan di zaman ini, di kehidupan ini. Sehingga Nabi Adam dan Hawa itu dijuluki orang pertama, di mana yang diturunkan dari surga. Tapi dalam sisi lain pandangan Jawa, sebenarnya sebelum Nabi Adam dan Hawa sudah ada kehidupan di bumi ini. Dan Nabi Adam dan Hawa untuk memulai kehidupan manusia di zaman ini. Beda nanti kalau sudah zaman ini sudah dihancurkan, sudah musnah, Tuhan akan menciptakan zaman baru. Nanti di zaman baru akan dilahirkan, akan diciptakan nabi-nabi baru. Tapi Adam dan Hawa itu untuk memulai zaman ini. Jadi zaman kehidupan ini dimulai dari Adam dan Hawa. Lalu beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Kenapa orang Jawa suka hitam? Karena keyakinan Kejawen itu kental. Orang-orang yang benar-benar memahami ilmu Kejawen, dia tidak akan mudah terkecoh, tidak akan mudah goyah. Apalagi dengan pemahaman-pemahaman zaman sekarang. Gak ada apa-apanya. Mungkin saja orang-orang Kejawen itu tahu pemahaman-pemahaman di zaman sekarang. Tapi pemahaman-pemahaman orang-orang di zaman sekarang belum tentu tahu ilmu-ilmu Kejawen yang sebenarnya. Jadi orang Jawa itu suka warna hitam karena apa? Warna hitam merupakan warna kekentalan, warna terkuat yang tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pemahaman lain. Sama orang Jawa, orang Kejawen tidak mudah diombang-ambingkan oleh ilmu-ilmu atau pemahaman lain. Karena apa? Keyakinan orang Jawa bahwasanya mereka memiliki suatu keyakinan tersendiri yang jauh lebih tua daripada keyakinan-keyakinan yang saat ini sedang berkembang pesat di dunia manusia. Bahkan orang-orang Kejawen murni yang terdahulu, mereka semua masih hidup sebagai manusia abadi. Mereka moksa, mereka hidup abadi bersama raganya masuk ke alam gaib dan akan abadi selama-lamanya di dunia roh. Jadi orang-orang Kejawen yang benar-benar mumpuni, mereka semua masih hidup di alam gaib. Sampai sekarang masih ada. Terima kasih sudah mau tonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini.